Bahan pertama, di sini Bos Tommy Art menggunakan pasta gigi. Lalu kita asah terlebih dahulu goloknya agar rumputnya itu cepat menjadi mati total. Kita asah terlebih dahulu. Yang ketiga, di sini Bos Tommy Art menggunakan asahan. Lalu kita rendam terlebih dahulu asahannya, kita basahkan. Kita rendam asahannya yang sudah kita berisikan dengan air ke dalam ember. Kita rendam terlebih dahulu. Kita asah ini goloknya agar rumputnya itu cepat menjadi mati total. Lalu kita basahkan goloknya. Lalu kita teteskan dengan pasta gigi agar goloknya kita itu cepat menjadi tajam. Ini sangat tumpul, kita teteskan dengan pasta gigi ya agar cepat tajam, setajam silet. Lalu kita teteskan pasta giginya ke dengan golok yang kita ingin tajamkan seperti setajam silet. Kita teteskan. Sudah cukup, kita teteskan dengan pasta gigi. Yang selanjutnya kita oles merata pasta giginya. Kita oleskan seperti ini. Agak merata ya. Lalu kita teteskan kembali pasta giginya kiri dan kanan. Sudah cukup. Kita ratakan memakai tangan ya teman-teman ya. Gunanya pasta gigi ini agar golok kita itu setajam silet. Gunanya pasta gigi ini. Lalu kita asahkan yang kita sudah rendamkan asahannya. Kita asah agar golok kita itu menjadi tajam ya. Kita asah.